Saya pribadi memilih Pak Prabowo alasan yang sangat sederhana. Waktu dia Pak Prabowo kalah dengan Pak Jokowi, kami saya buka. Kami bertempur berdua, ya, dia marah sama saya. Ya tapi ya, saya bilang, wah faktanya ya ini, kita mau apa gitu. Disitulah saya lihat kebesaran jiwanya dia. Dia bilang, ya udah bang, kalau gitu. Dia hormati keputusan itu. Walaupun tentu dalam periode tertentu, beliau galau juga yang saya masuk akal saya. Tapi kemudian dia mau bergabung lagi dengan Pak Jokowi. Dan kebesaran jiwa Pak Jokowi juga mau mengambil dia. Di mana kita cari pemimpin seperti begini gitu loh. Saya ingin menyampaikan pada Anda sekalian, kita akan memilih presiden tanggal 14 Februari ini. Dan satu momen yang penting buat kita menurut saya, kita tidak boleh salah pemimpin. Apa yang sudah dicapai Pak Jokowi sekarang, saya ingin katakan diakui oleh dunia. Ya, saya kemarin waktu di Singapura, banyak yang menjenguk saya, baik itu dari utusan khusus Presiden Biden John Kerry, maupun dari pemerintah, menteri-menteri dari Singapura, dan banyak lagi yang lain datang melihat saya. Itu semua mengapresiasi terhadap ekonomi Indonesia, terhadap leadership Pak Jokowi yang mampu bernavigasi di tengah-tengah sulitnya ekonomi dunia saat ini. Kita masih inflasi di bawah 3%, kita punya sekarang 44 bulan berturut-turut kita punya ekspor surplus, itu belum pernah dalam sejarah Indonesia, dan kita melihat juga betapa sekarang current account dulu selalu defisit, sekarang sudah kita ya surplus, kadang-kadang ada sedikit negatif, tapi itu tidak menjadi isu lagi. Itu yang membuat rupiah kita di tengah-tengah terpaan, naiknya the Fed misalnya tidak terlalu banyak terpengaruh. Cadangan devisa kita yang terbesar sepanjang masa, 146 miliar, kalau saya tidak keliru, dan tahun ini, tahun depan mungkin kita akan bisa dekat ke 200 miliar. Semua karena kebijakan-kebijakan ekonomi yang dibuat oleh Pak Jokowi dengan tim ekonominya, yang menurut hemat saya itu juga tim ekonomi yang baik sekali. Ini kerjasama semua. Salah satu program yang menonjol itu adalah hilirisasi, yang diakui dunia, dan di teman-teman negara berkembang di Afrika sekarang mencontoh kita. Dan mereka tuh bingung kenapa Presiden Joko Widodo berani melakukan menyetop ekspor daripada raw materialnya ke negara-negara maju. Saya jelaskan, kita masalah survival. Kita harus menikmati, rakyat Indonesia harus menikmati nilai tambah itu. Dan ini keberanian Pak Jokowi melakukan itu. Dan kalau kita lihat juga infrastruktur, banyak yang mengkritik mengenai kereta api cepat Jakarta-Bandung tidak jalan sekarang, semua orang menikmati. Tentu masih ada kurang di sana-sini, tidak mungkin itu seperti balik tangan sendiri. Dan kemudian saya bilang hilirisasi, siwit, rumput laut. Tidak ada mungkin, atau sedikit sekali bangsa ini yang tahu bahwa sekarang terjadi satu perubahan yang luar biasa. Ini program tidak jangka pendek, jangka menengah, panjang. Nah, ini diskusi semacam ini kan perlu keberlanjutan. Tidak mungkin selesai zamannya Pak Jokowi, dan tidak mungkin juga selesai semua pada zaman presiden yang akan datang. Oleh karena itu, kontinuitas menjadi kunci. Keberlanjutan menjadi kunci. Tidak perubahan-perubahan. Perubahan itu kita mulai dari nol lagi. Mulai dari nol lagi itu saya mengalami 10 tahun sebagai pembantu presiden, sebagai kepala staf presiden, dan sebagai menteri berbagai jabatan. Tidak gampang. Yang ngomong-ngomong itu ya hanya omong-omong aja. Coba dilakukan. Saudara-saudara sekalian, diskusi ini yang saya bawa kepada, saya tawarkan beberapa kepada calon presiden itu, dan wakil presiden itu. Tapi yang merespons sangat positif dan langsung juga dengan langkah-langkah dia adalah Pak Prabowo. Berapa kali saya menyampaikan ke beliau, kami ada begini, beliau datang. Beliau datang ke kami dan beliau mengirim timnya ke kami dan berbicara dengan tim kami. Dan beliau sangat setuju dan ini harus dilakukan. Dia bilang sama saya, bang ini harus dilakukan, harus diteruskan. Karena ini program yang sangat baik sekali. Ini saya pikir perlu presiden yang paham dengan ini dan mau melakukan ini. Jangan pula nanti robah ganti yang lain, mengganti lagi. Kita riset sampai 4 tahun mengenai siwit ini. Atau lebih malah mungkin. Dan sekarang kalau mau dibongkar lagi, kapan kita mau maju? Ingat, bonus demografi kita itu hanya berjalan sampai 2030.
setiap tahun kita lengah, setiap tahun kita kehilangan momentum. Sehingga kita tidak bisa keluar nanti dari middle income trap, dan kita tidak bisa nanti jadi negara high income country, dan tidak bisa juga nanti kita $10,000 per kapita trajectory yang kami lihat untuk sampai 2030. Jadi ini dari saya sampaikan. Jadi saya sampaikan simpulan saya, saudara-saudara sekalian, sebangsa tanah air. Kita pilih orang yang tepat menjadi Presiden Republik Indonesia. Tanggal 14 yang tepat. Saya pribadi memilih Pak Prabowo alasan yang sangat sederhana, berkelanjutan. Dan dia punya spirit NKRI yang bagus, dan dia membuktikan keberhasilan-keberhasilan dia yang lalu. Itu tidak dapat diungkiri. Itu dari saya, pesan dari saya sekali lagi Luhut Binsar Panjaitan, pilih Prabowo, karena menurut saya dia pilihan terbaik untuk presiden pada saat ini. Dan itu akan membawa kemajuan ke Indonesia, dan membawa keberlanjutan ke Indonesia. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.